Kapal nelayan KM Soneta asal Rembang, Jawa Tengah tenggelam di perairan Karimun, Jawa. Sedikitnya 6 nelayan hilang. Korban kapal tenggelam tiba di pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah pada Jumat tengah malam. Ada 9 dari total 16 orang korban kapal tenggelam yang dibawa menggunakan kapal milik nelayan Tegal. Kedatangan para korban disambut tim penyelamat gabungan dari Polairut dan TNI serta keluarga masing-masing. Suasana haru terjadi saat korban kapal tenggelam bertemu dengan keluarganya. 2 dari 9 orang korban selamat, kondisi kesehatannya buruk sehingga langsung dilarikan ke layanan kesehatan terdekat. Salah seorang korban selamat mengatakan, saat kejadian kondisi gelombang laut sedang tinggi. Ia mengaku sempat terapung di tengah laut selama 3 hari. Waktu itu kapal sedang apa, Pak? Sedang sangat laut. Kondisi cuacanya seperti apa? Ya, sangat buruk sekali cuacanya. Waktu 3 hari, waktu hari sini. Itu ada berapa di kapal, berapa orang, Pak? 16 orang. Ini tapi entah yang lain kemana, tak tahu. Barang itu kan, dan sama, itu semua.